So, selepas melihat PJ City ditumpaskan oleh JDT melalui jaringan yang dihasilkan oleh Bergson dan juga Sumareh, Syafiq Ahmad telah muat naik satu tweet yang berbunyi, "Seronok tengok kawan-kawan main bola." Dan tweet ni telah viral dan mengundang kontroversi. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat kau yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni guys dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, kalau nak ikutkan tweet yang dimuat naik oleh Syafiq Ahmad ni akan dianggap normal, akan dianggap benda biasa kalau kata dimuat naik oleh seseorang player yang baru mengalami injury ataupun sedang dalam proses recovery. Tapi apabila tweet ni dibuat naik oleh seorang player yang tak injured, yang tak ada digantung perlawanan ke apa, tapi still lagi kau tak dapat main dalam pasukan JDT, benda ni memang akan jadi kontroversi. Sebab apa? Orang akan pandang tweet ni daripada pelbagai perspektif. Pemilik pasukan JDT iaitu TMJ pun ada sentuh mengenai perkara ni dalam satu muat naik. Antara benda yang disentuh oleh TMJ adalah JDT adalah kelab bola sepak, bukannya kelab kebajikan. Siapa yang perform time training, player tu lah yang akan dapat main dalam perlawanan yang sebenar. Kalau kata tak puas hati, bincang, communicate dan bukannya memuat naik tweet macam ni. Dan kalau kata tak suka, pintu JDT sentiasa terbuka. JDT ni bukanlah penjara. So, bunyi agak kasar dan mungkin ada netizen kat luar sana tak suka lah cara TMJ treat player dia. Tapi as a pemilik klub, aku rasa dia memang ada hak untuk cakap benda ni dan dia perlu treat player dia equally. Dan lepas je benda ni menjadi viral, banyak respon-respon dan juga pendapat pandangan daripada netizen-netizen. Ada yang cakap lepas je insiden pahit yang berlaku pada Syafiq Ahmad pada tahun lepas, komitmen dan juga tumpuan Syafiq Ahmad dah tak macam dulu. Dan ada juga yang bertanyakan pada TMJ, "Tunggu, Di Paula ni perform sangat ke time training? Dapat juga dia main 2-3 minit ganti Bergson, Syafiq langsung tak dapat main." Dan untuk rekod, kali terakhir Syafiq Ahmad beraksi untuk pasukan JDT adalah pada tanggal 4 Julai 2021, waktu saingan ACL JDT turun menentang pasukan Nagoya Grampus. Dalam saingan domestik pula, kali terakhir Syafiq Ahmad masuk sebagai pemain gantian adalah waktu JDT turun menentang pasukan Melaka, iaitu pada tanggal 2 April tahun 2021. Dan kalau kata tarikh tu tak cukup lama lagi untuk buatkan Syafiq Ahmad rindu dengan saingan bola sepak domestik kita, sebenarnya kali terakhir Syafiq Ahmad berada dalam list pasukan JDT untuk turun dalam perlawanan yang sebenar adalah pada tanggal 6 April 2021, waktu menentang pasukan Sabah. So bagi aku, tempoh daripada April sampai Ogos tu cukup lah untuk buatkan bontot kau keras. Bukan kata duduk dekat bench pasukan JDT, duduk kat rumah je lah. Sampaikan member terfikir lah untuk up tweet macam tu. So lepas je isu ni jadi panas dengan respon TMJ dan sebagainya, ada lah peminat-peminat suggest Syafiq Ahmad untuk keluar daripada pasukan JDT, memandangkan Presiden FAM pun mengeluarkan kenyataan mengatakan next punya national call up untuk beraksi bersama dengan skuad kebangsaan kita, seseorang player tu akan dinilai menerusi minit permainan yang main sepanjang musim. So, melihat kepada style of play Syafiq Ahmad, sebenarnya kita semua tahu lah Syafiq Ahmad boleh beraksi dekat banyak position attacking. Boleh turun sebagai striker, mainkan peranan false nine, dan dekat skuad Harimau Malaya pun, Coach Tan Cheng Ho beberapa kali lah menurunkan Syafiq Ahmad dekat role number 10. Selain daripada tu, waktu zaman Syafiq Ahmad dekat Kedah dulu, dia beraksi dengan baik lah apabila diletakkan sebagai wide attacker. So, based on style of play dan juga keinginan Syafiq Ahmad untuk dapatkan minit permainan berikut adalah tim-tim yang aku rasakan Syafiq Ahmad ada peluang yang cerah lah untuk dapatkan minit permainan. Pasukan pertama adalah pasukan PJ City. Memang musim 2021 ni, manajemen pasukan PJ City mengejutkan kita semua apabila diorang umumkan diorang akan turun dalam saingan 2021 ni tanpa sebarang player import. Dan sampailah sekarang ni pun, PJ City masih lagi satu-satunya pasukan yang beraksi dalam saingan Liga Super menggunakan 100% khidmat player lokal. Kalau kata waktu awal musim hari tu PJ City under coach Pimania menggunakan khidmat Darren Lock lah untuk beraksi di bahagian serangan. Member sempat main 4-5 game, skor 3-4 gol sebelum mengalami kecederaan berpanjangan. Dan tempat yang ditinggalkan oleh Darren Lock ni sekarang ni diganti oleh Mahali Jasuli yang beraksi sebagai false nine. Bagi aku, setakat ni Mahali memainkan peranan yang baik dan dia juga dibantu oleh beberapa orang penyerang muda, contohnya macam Arko Giles Warren. Dan macam yang TMJ cakap, kalau kata Syafiq Ahmad ataupun mana-mana player nakkan minit permainan yang banyak, boleh pindahlah ke pasukan PJ City. Seterusnya, pasukan kedua adalah pasukan Terengganu FC, merupakan pesaing utama untuk pasukan JDT setakat ni dalam season 2021. Cuma kalau kata Syafiq Ahmad ke sana, aku rasa dia perlu batalkan lah niat dia untuk beraksi sebagai seorang penyerang utama. Sebab apa? Selain daripada pasukan PJ City tadi, semua pasukan yang ada dalam saingan Liga Super season ni termasuklah pasukan UiTM yang ada dekat bottom of the league menggunakan khidmat penyerang import. Tapi melihat kepada peluang untuk bermain secara konsisten dekat wide attacking area, contoh player macam Faizal Halim, Hakimi Abdullah,
Faiz Nasir, player muda. Rahmat Makassov pun dapat peluang yang banyak ah untuk beraksi di bawah coach Nafuzi Zain. Dan dengan kualiti dan juga pengalaman yang Syafiq Ahmad ada, aku rasa tak ada masalah untuk dia compete dengan player-player ni season depan. Dan pasukan yang terakhir adalah pasukan yang TMJ kurang minat lah, iaitu pasukan Selangor FC. Walaupun pasukan Selangor memiliki Ify Dayo sebagai seorang penyerang yang consistently score week in week out, tapi siapa sangka penyerang muda yang memulakan kerjaya dekat saingan Liga Sosial dulu, iaitu Daniel Asri, dapat minit permainan yang sangat banyak under coach Kasten Naizal. Tak cukup dengan tu, dekat wide attacking area dan juga dekat position nombor 10, Muhairi Ajmal dan juga Haikal Lau antara player muda yang banyak kali lah dapat bermain dalam first 11 pasukan Selangor. Dan dengan pasukan Selangor antara pasukan yang actively menggunakan local player dan juga player-player muda dalam first 11 diorang, aku rasa satu destinasi yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh Syafiq Ahmad. Cuma masalahnya, kalau kata season depan dia masih lagi ada kontrak dengan pasukan JDT, proses untuk loankan player ni ke pasukan Selangor mungkin something yang mustahil. Sebab apa JDT under pengurusan TMJ, aku rasa tak ada lagi lah sejarah player diloankan ke pasukan Selangor. Tapi kalau kata dah player tu bersungguh push nak pergi juga ke tim tu, mana kita tahu kan. So, as a conclusionnya geng, apa-apa pun aku nak cakap, semuanya akan bergantung kepada player tu sendiri. Sebab apa, tak kisahlah dekat JDT ke ataupun mana-mana tim sekalipun, kalau kata kau nakkan tempat kau dalam pasukan, kau perlulah bagi yang terbaik dalam training ground. Sebab apa, prestasi kau waktu training lah yang coach akan nilai, nak bawa ke tak kau ni dalam perlawanan yang sebenar. And at the end of the day, Syafiq Ahmad, hang kena sedar lah, hang sendiri yang pilih untuk ke pasukan JDT dulu. Tak ada siapa pun paksa hang untuk join revolusi TMJ ni. So, nak tak nak, hang kena telan lah benda tu walaupun pahit. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang kes Syafiq Ahmad ni? Kalau kata korang lah yang jadi Syafiq Ahmad, adakah korang akan stay and fight for your place macam mana yang dilakukan oleh Hazwan Bakri? Sedih sikit lah bila cerita pasal Hazwan Bakri ni, fight punya fight punya fight, gagal lah untuk consistently beraksi dalam keseluasan utama pasukan JDT. So geng, korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni guys dengan like, share and subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku geng. Assalamualaikum.